Oke, jumpa lagi di YouTube channelnya Along Pro HD. Ini sedang meliput banjir di daerah Ciasem. Ya, kita sedang meliput. Kemarin juga bulan kemarin itu kena banjir, yaitu di lokasinya sama juga di daerah Ciasem. Ini banjir yang kedua, lebih besar dari bulan kemarin. Ini juga dari tim Puskesmas juga udah siap siaga untuk membantu korban dari banjir, takut ada yang sakit atau gimana. Kita akan bincang-bincang langsung sama komandan dari Puskesmas Ciasem. Selamat siang, Bu. Siang. Ini dari tim Puskesmas Ciasem, ya? Enggak, Jati Baru. Oh, Jati Baru. Itu ya? Yang di Jatiroke. Jatiroke itu? Iya. Oh, iya. Ini mau kemana, Bu? Mau ke Desa Duku. Oh, Duku. Kita siap siaga untuk pemeriksaan kesehatan pasca banjiran. Ini banjir yang kedua, Bu, ya? Iya, di tahun 2020. Katanya ini banjirnya lebih besar dari bulan kemarin, ya? Iya, dari awal tahun sama dari tahun kemarin mungkin lebih besar ini luapannya. Ini berarti dari Puskesmas Jati Baru, ya? Iya. Berarti Kecamatan Ciasem itu punya berapa, Pak? Dua Puskesmas, ya, Pak? Dua, ya? Iya, dua Puskesmas dari Puskesmas Ciasem dan Puskesmas Jati Baru. Nah, ini ngomong-ngomong sama Ibu siapa? Saya Bidan Sri. Ini Pak Haji ini, ya? Iya, Pak Haji. Iya, betul sekali. Pak Haji Maman. Iya. Luar biasa dari tim Puskesmas Jati Baru udah meninjau langsung untuk menangani barangkali masyarakatnya yang kena penyakit atau gimana, Bu, ya? Iya. Iya, berarti obat-obatan udah siap siaga, Pak, ya? Siap ada. Iya, oke. Makasih, Bu, ya. Lihat, guys, itu kedalaman sampai 1 meter lebih. Ini di Dusun Kerajaan, Kecamatan Ciasem. Lihat, banjirnya lebih besar dari bulan kemarin, ya. Ini, guys, ini lokasi di yang mau menuju ke Desa Wanrasa ataupun di Desa Duku. Ini masih lokasi di dekat pasar Ciasem. Halo, guys, ini di lokasi di Kerajaan Barat. Timur. Oh, Kerajaan Timur. Di Kecamatan Ciasem ini kena dampaknya juga banjir, udah besar. Mana banjir? Ya, pasar sendiri. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini banjir datangnya jam berapa, Pak? Jam 2. Jam 2 malam, ya? Iya, jam 2 malam. Ini hujan udah berapa hari? Hujannya sampai deras. Sampai hujanan. Oh, 3 hari berturut-turut, ya? Ini banjirnya besar dari bulan kemarin atau sekarang? Besar sekarang, ya? Besar sekarang. Iya, sama Bapak siapa ini? Bapak Abdul Muthalib. Oh, Bapak Tolib. Ini lihat sama warga-warga Dusun Kerajaan sedang kena musibah banjir. Lihat, ya, guys. Banjir.
Disedot harusnya ya? Ya harusnya disedot. Disedot minta buatan sama pemerintah. Turun. Pemerintahnya pada turu. Halo guys, ini lokasi di Desa Wanarasa, yaitu di Casem Tengah. Lihat dalam sekali banjir ini, bikin naik airnya ya, bukan bikin surut. Ini juga lihat rumah-rumahan ini udah pada masuk semua airnya. Lihat ini kedalaman sampai 2 meter sampai 1,5 meter kedalaman. Banjir cukup deras sekali. Kita akan bincang-bincang sama tim SAR BPD Subang. Iya. Selamat siang, Pak. Siang. Ini sama Bapak siapa? Yakub. Dari BPPD Kabupaten Subang. Iya, ini banjir udah berapa hari, Pak? Ini banjir mulai meluap di sekitaran jam 12 malam hingga sampai saat ini air masih besar. Ya? Besar. Sampai sekarang masih naik. Iya, ya. Ini tim Bapak udah terjun langsung atau gimana? Alhamdulillah, tim sudah dibagi-bagi ke daerah-daerah yang rawan banjir untuk mengevakuasi warga yang tergenang banjir. Ini masalah bantuan itu gimana, Pak? Bantuan nanti dari tim kami akan segera menyusul, sehingga kita harus koordinasi dengan aparat desa dan juga kecamatan. Ini sampai kapan, Bapak, tugas di sini? Sampai air sudah normal kembali. Kalau belum, saya masih tetap siaga. Tetap siaga. Banjir. Siap, Pak. Masih semangat terus, Pak, ya? Siap, semangat. Iya, terima kasih, Pak. Siap. Pak, enggak ngungsi, Pak? Enggak. Masih bertahan, ya? Masih aman. Oh iya, hati-hati, Pak. Halo guys, ini banjir cukup deras sekali ya, lihat. Sampai juga saya juga sampai bajunya basah nih. Tuh, ini kedalaman udah nyampe 1,5 meter. Lihat guys, ini banjir lebih parah lagi dari bulan-bulan kemarin. Cukup deras sekali airnya juga nih. Sampai-sampai saya juga, waduh, basah semua nih baju. Oh, banyak airnya.
Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ketemu lagi dengan YouTuber Along Pro HD, Pak ya. Oh iya iya iya. Kemarin nonton gak nih? Nonton. Oh, jangan lupa subscribe-nya ya. Iya, oke, siap. Itu gimana, Pak? Banjirnya lebih besar dari bulan kemarin atau? Oh, ya lebih besar dari sekarang. Sekarang lebih besar daripada bulan kemarin. Bulan kemarin kan masih mending lah, enggak begitu besar. Sekarang mah udah gede banget. Udah 2 meter lebih ya. Hampir 2 meter lebih. Ya 2 meteran lah sekitar situ. 2 meter ya. Iya. Ini dari jam berapa, Pak, banjir ini? Pokoknya banjir mulai datang itu jam habis maghrib. Habis maghrib itu maghrib udah mulai datang ke jalan, langsung membesar sampai jam 12 saya tungguin juga mungkin besar. Terus sampai rumah saya juga sampai tenggelam habis. Oh, tenggelam masuk semua ya? Semua. Barang-barang bisa ketulungan tapi ya? Alhamdulillah bisa dikendalikan gitu. Ini masalah listrik itu gimana? Listrik sih enggak padam enggak ya? Enggak padam, tetap menyala. Cuman istilahnya takut yang saya takutkan cuman ya gitu doang, yang ada yang listriknya udah yang udah tenggelam itu ya. Strum gitu masyarakat sini gitu maksudnya. Iya. Ini pendapat Bapak gimana masalah banjir ini dari pihak desa atau gimana? Nah, kalau pihak desa saya belum tahu juga sih. Saya masalahnya di dalam terus, enggak bisa keluar lihat, keluar ya? Gitu. Iya. Masalahnya saya enggak bisa pergi kemana-mana, langsung saya beres-beresin di rumah dulu. Wah ya, pokoknya biar jangan sampai ada yang hilang tenggelam gitu, hanyut gitu. Gitu ya. Hanyut. Itu aja. Iya. Ini masih Bapak Ucup ya? Betul, masih Bapak Ucup yang dulu Ucup yang kemarin itu banjir, sekarang banjir lagi. Iya. Yang kedua kali ini banjirnya. Kedua kali, mudah-mudahan ini terakhir kalinya ya. Mudah-mudahan begitu. Iya, makasih Pak ya. Ayo, sama-sama. Oh, dingin, Dek. Iya. Lihat guys, itu ya. Ini penduduknya yang mau mengungsi, kedalamannya cukup dalam sekali. Gua lihat. Mau kemana nih? Mau kemana? Mau ngungsi? Ngungsi. Banjiran. Iya, biasanya anak kecil mah gak mau ini ngungsi. Banjirnya mulai besar ya? Iya, nambah besar. Oh. Sembako harus kirim sembako, ada yang kebanjiran. Oh, sembako belum datang juga? Belum datang. Belum datang. Ini di kampung mana, Pak? Tanjung Baru, Jatim Tanjung Tengah. Baru, Jatim Tengah ya. Ini dari jam berapa banjirnya, Pak? Dari jam 5 pagi. 5 pagi? Iya. Oh, berarti ini telat ya. Orang lain kan dari jam 12. Iya. Lihat guys, ini dimanfaatin untuk mencuci motor banjirnya. Lumayan, setimannya gratis. Ngomong ini sama bapak siapa nih? Kardam. Bapak siapa ya? Bapak Kardam? Iya. Oh, penjualan es itu ya? Oh, banjir es keliling. Es keliling, iya. Ini lihat guys, banjirnya mulai besar. Itu pesawahan udah dipanenin belum? Wah, udah. Udah panen ya? Udah panen. Udah nanam lagi. Oh, banjiran. Iya. Tuh, lihat guys. Sebentar lagi airnya masuk nih. Belum ada bantuan. Juga pada pemerintah setempat ataupun dari Bapak Kuwuh dari semalam juga udah turun. Lihat Bapak Kuwuhnya belum ke sini, belum nyurpa ini. Bapak Kuwuhnya kepusingan. Kuwuhnya kepusingan pada nanyain sembako.
sih. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ini sama Pak Haji siapa ya? Otong. Pak Haji Toto ya? Ya. Gimana, Pak? Banjir bulan ini? Saya kira ini lebih besar ya. Lebih besar ya. Lebih besar dari ya. Bulan kemarin, Pak? Iya, bulan kemarin ya. Lebih besar, karena lebih besar. Ya, rumahnya udah kebanjiran belum, Pak? Banjiran udah. Udah sampai berapa meter, Pak? Dari situ ke depan tuh ya sekitar 50 meteran lah. 50 meter di dalam rumah ya? Enggak, dalam rumah. Oh, di depan, depan rumahnya. Sampai halaman 50 meteran. Ini mau kemana, Pak? Mau lihat ini jembatan. Oh, lihat jembatan, Pak ya? Iya, iya. Terima kasih, Pak ya. Bangga. Lihat, guys. Hari ini di hari Selasa ya. Banjir di daerah Ciasem semakin besar. Lihat kondisinya, dimanfaatin oleh anak-anak kecil. Anak-anak kecil semuanya pada ini renang. Tuh, lihat. Guys, hari ini kita meliput di daerah Pamanukan. Lokasi di Pamanukan, guys, lihat. Biasanya ini penuh dengan kendaraan roda 2, roda 4. Hari ini lumpuh total. Ini lokasi di depan ruko Pamanukan. Di depan WTC juga lumpuh total. Semua yang jualan di toko ruko-ruko semuanya tutup. Air saat ini sedang cukup deras sekali. Ini lokasi di depan ini lokasinya di bawah kolong jembatan layang. Lihat. Banjirnya cukup deras sekali, pemirsa. Lihat, ini posisi air cukup keras sekali ya. Cukup deras sekali, sampai-sampai saya juga nggak bisa ngebut nih jalannya. Lihat, guys, semua orang bergerumulan pada keluar semua di jalan yang kemarin penuh dengan kendaraan, ini penuh orang semua nih. Lihat, di sini cukup parah sekali banjirnya. Enggak seperti di Ciasem. Hei, kemana, hei? Balik, siang, Bu. Siang. Kena banjir juga, Bu? Eh, kok diem aja sih? Oh,
Bu, mau kemana, Bu? Mau ngungsi. Ngungsi ya? Oh. Emang udah masuk airnya ke rumah? Udah. Ngungsi mana, Bu? Kecamatan? Iya, kecamatan. Tete. Guys, ini di lokasi di depan Swalayan Jogja. Lihat. Di depan ini biasanya penuh sama kendaraan roda 2, roda 4. Sekarang nggak ada kendaraan satu pun, kecuali kendaraan yang sedang mengangkut para korban yang kena banjir. Lihat. Banjir. Itu banyak banjiran, Om. Alhamdulillah, ngerebek. Ngerebek. Iya. Sekarang mengungsi enggak nih? Mengungsi. Di mana? Di kampung di kampung baru di Sukamahi. Lama siapa ini kayaknya mukanya enggak asing. Muka terkenal, Om. Udah pegel, Om. Oh. Mai, hei itu. Bu, mau kemana, Bu? Oh, Pejagalan. Oh, mau ngusi ya? Iya. Oh, emang udah dalam situ? Udah, segini. Waduh. Hilang. Iya. Ngumut. Yuk, yuk, bergomong, bergomong. YouTuber. Ini dulu ya. Ambil apa? Orang yang itu sakit ya. Evakuasi ya. Kamu evakuasi, Pak ya? Ya, siap. Oke. Okay? Iya, siap. Evakuasi sekarang. Selamat bertugas, Pak. Ya. Udah tua, kasihan kan? Oke, okay, siap. Makasih ya. Selamat siang, Pak. Siang. Gimana, Pak? Banjir bulan ini, Pak? Kalau bulan ini berturut-turut ya, Pak ya. Parah kali, Pak ya. Iya. Nyambung, Pak ya. Dari jam berapa ini, Pak? Banjir. Hujan dari kalau banjir dari semalam, Pak. Belum malam tadi ya. Kalau hujannya mah dari kemarin, Pak, dari malam Senin. Ini katanya ini lebih besar, Pak ya. Lebih besar, Pak. Ini Pak lebih besar udah mulai. Tambah air ini mimpi ini banjir tuh, Pak ya. Iya. Enggak surut gitu. Ini evakuasi udah aman udah berjalan, Pak? Di masjid di kecamatan, Pak. Oh, udah kecamatan ya. Jadi udah tim SAR dari Babinsa, Babinsa semua udah Pak. Turun semua, Pak. Kapolres, ya. Kapolres semua waktu itu, Pak. Udah turun semua. Ya. Iya.
Makasih Pak ya. Ya, siap Pak. Ini jalur yang mau menuju ke Kota Subang. Lihat air semakin besar dari hujan kemarin 3 hari. Ada informasi yaitu tanggul Kali Cimanuk itu udah jebol, akhirnya meluap ke jalur ini, di jalur Pantura ataupun yang menuju ke Kota Subang. Lihat air semakin deras, pemirsa. Juga cuaca sekarang udah mendung lagi. Kadar itu pada yang mau menuju ke Kota Subang ataupun yang mau ke Indramayu, jangan melewati Kota Pamanukan, dikarenakan banjir udah meluas di daerah Pamanukan. Saat ini saya sedang meliput di atas jembatan layang Pamanukan. Gimana Pak, motornya Pak? Mogok Pak ya? Tadi nerobos ya, nerobos banjir. Ini mau kemana Pak? Mau ke Subang. Wah, Subangnya tepatnya situ banjir Pak. Mendingan lewatnya lewat Purwadadi. Iya, kalau lewat ini lewat Purwadadi aja Pak, kalau mau ke Subang. Ya, pemirsa, banjir di Pamanukan semakin besar. Lihat semua kendaraan roda 4 juga yang mau naik ke jembatan layang harus berpelan-pelan. Iya, karena dalam sekali banjir di tahun ini atau di bulan ini.